Halo, bertemu dengan saya kembali. Kali ini saya hanya mau memberikan informasi bahwa Santa Robo Knight telah memberikan hadiah Natal di kotak pesan kalian. Coba kalian cek, kalian dapat apa saja. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Isi dari kotak ini ada 3.500 koin, 200 power crystal, beberapa bola untuk memperkuat karakter, beberapa fragmen Satkamen langka epic dan legend. Untuk sword legendnya ada 10 biji. Surat ini berjudul Happy Holidays from Robo Knight, atau dalam bahasa Indonesia artinya selamat liburan dari Robo Knight. Isi dari surat ini, terima kasih telah mengajari saya semangat liburan, miliki kotak super ini sebagai tanda penghargaan saya. Selamat liburan untuk semua manusia di bumi, dan selamat malam untuk semua. Terima kasih telah mendukung Power Ranger Legacy Wars. Langsung saja saya akan buka-buka hadiah peti dari Santa Robo Knight di semua akun Power Ranger Legacy Wars saya. Jadi itu tadi semua hadiah yang saya dapat. Box hadiah ini akan bertahan sampai 8 hari dari hari ini. Jadi setelah itu akan hangus. Sebelum hangus kalian harus ambil box ini, karena isinya lumayan. Teruntuk pemula yang baru main atau yang pernah main, segera download game ini lagi. Karena akan rugi kalau sampai melewatkan box ini. Sekarang kita cek toko. Di toko juga merayakan Natal. Jadi akan dijual kembali efek gaya spesial Natal di toko. Serta ada 3 skin yang dapat kalian beli. Di antaranya ada skin Lord Dracon yang versi hitam. Lalu ada Cameron Watanabe dalam bentuk Solar Ranger. Dan yang terakhir ada skin Blake Brandly dalam bentuk saudaranya, bernama Hunter Brandly Sang Crimson Thunder Ranger. Untuk harga setiap skin dipatok 700 power crystal. Lumayan banyak. Baiklah, itu tadi sedikit info tentang event Natal yang ada di Power Ranger Legacy Wars. Untuk info lainnya akan menyusul di video lainnya. Sedikit info, kenapa karakter yang memberikan hadiah ini adalah Robo Knight? Itu dikarenakan Robo Knight yang ingin menjadi Santa. Cerita ini ada di episode Power Ranger Mega Force yang berjudul The Robo Knight Before Christmas. Di cerita ini, Robo Knight ingin mengetahui tentang Natal. Jadi dia mengirim dirinya menuju Afrika bersama dengan hadiah untuk anak-anak di Afrika. Untuk cuplikan episodenya seperti ini. Mungkin sekian video kali ini, jika ada salah kata mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Akhir kata dari saya dan see you next video. Adios.